AI yang menyentuh beberapa perkara dan perkara paling penting adalah ekonomi manusiawi. Dato' Sri sudah sebut ni tahun 97 dulu ekonomi manusiawi. Mungkin lah atas beberapa tekanan. Agenda ekonomi manusiawi ini agak kurang difahami oleh rakyat. Jadi mungkin Dato' Sri boleh kongsikan agenda ekonomi manusiawi yang bagaimana pada ketika Dato' Sri ungkapkan dulu untuk disesuaikan dengan ekonomi sekarang. Boleh baca dulu lah. Baik, saya tulis Asian Renaissance dan ataupun dalam edisi Melayunya Gelombang Kebangkitan Asia. Saya tidak mewakili pandangan yang mengatakan kita sudah berjaya, East Asian Economic Miracle. Tidak. Saya kata alhamdulillah kita berjaya. Tapi ada beberapa isu yang kita lakukan. Masih ada kemiskinan, masih ada kesenjangan, masih meluas rasuah. Mesti ada kedatangan pemikiran tentang teori ekonomi. Ekonomi ini harus dijaga pertumbuhan. Tapi untuk apa? Untuk hanya kekayaan. Sebab itu ditekankan itu kedua. Satu, masyarakat madani yang tentunya berilmu, ada keutamaan dalam bidang sastra, sains, teknologi. Dan sekarang kita bicara tentang IT. Ada juga yang disebut ekonomi manusiawi. Maknanya insan daripada prinsip Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Karamah insaniah. Bukan keramat ini, kan? Keramat di kubur. Tak? Al-Quran, walaqad karramna. Maknanya karamah manusiawi. Dan karamah ini pernah salah seorang pemikir Indonesia namanya Sudatmoko menulis buku berjudul dalam pembangunan manusiawi dalam pembangunan. Dan juga lebih hebat tajuk tak tepat. Tapi tentang manusiawi, jadi ekonomi manusiawi. Saya popular. Maksudnya, okey, kita nak bangunkan gedung. Saya ada patahan di Negeri Melaya ini, bayar lepas. Loh. Robohkan, rusakkan pantai. Terpinggir nasib nelayan. Jadi, faktor manusiawi itu nampak kurang begitu. Bersekitar ini gagal. Kemudian kita bangunkan gedung tinggi-tinggi, hebat. Kilang yang mencatatkan ratusan juta ini. Pekerjaannya gaji 1,200 ribu. Kita adakan kawasan industri yang besar. Tapi akhlak pekerja tidak diperlukan. Jadi buntuk nilai akhlak. Ya, sebab itu bila kita sebut ekonomi manusiawi mengambil kira pertumbuhan. Dan pertama, harus pertumbuhan ekonomi meyakinkan. Kedua, harus adil. Ketiga, jaga persekitaran. Ini prinsip-prinsip yang harus ada dalam teori ekonomi. Kalau tidak, kita ada ekonomi apa? Ekonomi, kalau ikut Adam Smith, well known nations, a purely theoretical framework to prepare economic growth. Perlu tidak? Perlu. Tetapi apakah itu sahaja? Bukan. Dia harus ada beberapa pertimbangan yang lain. Untuk berlaku adil kepada Adam Smith, bagi anak-anak yang belajar ekonomi, ya, tahu, kita jangan baca hanya satu buku Adam Smith. Di Adam Smith ada dua buku. Satu, Wealth of Nations, yang purely economic thesis. Yang kedua, Theory of Moral Sentiments, yang menekankan tentang keadilan, tentang pengagihan yang mensabar, tentang masalah kesian, yang disebut Theory of Moral Sentiments. Jadi sebab itu dalam ekonomi manusia ini kita menekankan. Dan saya rasa kesempatan kita dalam kerajaan baru kata harapan hal-hal ini lebih dikembangkan. Salah seorang pejuang pemikir Indonesia, Muhammad Nasir,
dan saya selalu popularkan dalam tazkirah, iaitu bila dibicara tentang pembangunan, dia kata jangan sambil membangun kita robohkan. Apa yang kita bangunkan? Gedung. Apa yang kita roboh? Manusia di dalamnya. Apa kita bangunkan? Kilang-kilang. Apa yang kita robohkan? Pekerja yang dibayar yang begitu rendah dan ditindas ataupun akhlak mereka kita pedulikan. Tak. Untung syarikat 1 bilion. Kemudian jerbu seluruh negara. Syarikat apa-apa. Sebab itu saya suarakan, saya sebut ecological warfare dalam interview dengan Bloomberg. Tak kawan malam. Ini Anwar ini lawan yang bila siapa rakyat yang boleh suarakan? Orang kampung di Malik Urang, Kelantan, Kapit di Sarawak, Matang Pahang dan sekarang Port Dickson. Semuanya mengeluh. Beli emas itu berlaku. Nak beli Inox masih berlaku. Dia kena bayar. Rakyat di bawah bayar. Syarikat ladangan yang besar yang catat untung berbilion yang kadang-kadang menyebabkan kalau tidak sesuai sebahagian tidak membayar apa. Jadi saya tidak setuju. Ini maksudnya perlu ekonomi manusiawi. Saudara mesti suarakan. Saudara anak-anak mesti menjadi juru cakap, juru bicara. Majoriti rakyat mesti menjadi conscience, hati Tuhan rakyat. Kalau tidak, susah nak menyuarakan. Kerana orang yang besar ni kan, yang kelilingnya atas toke-toke besar, siapa yang berani itu? Dan ini yang disebut dalam ungkapan frasa Inggeris courage of conviction, keberanian, ketegasan kerana keyakinan kita. Dan saudara kita, ini nak tegur kecil senang, nak tegur orang besar, nak tegur orang kaya susah. Kerana orang besar dan orang kaya, dia akan ada tim dia, termasuk pakar-pakar sebagainya, profesor-profesor pun namanya, yang mendukung pandangan-pandangan itu. Sekarang pun dari jamu-jamu lah, termasuk jamu-jamu Melayu. Dulu pengap udang penjilat yang besar. Ini istilah yang saya saya istilah udang ke pramudi. Permadaya pramudi yang anantatu, dia menyebut tentang bahaya ilmuan yang menjadi penjilat. Bawa pahaman yang menyesatkan, bawa pertahankan rasuah, pertahankan perkauman yang sempit. Semua ada ilmuwan yang jaga mereka. Sebab itu saudara saya mula tadi dengan dasar ilmu, jangan diperalatkan. Kalau ekonomi mesti ekonomi manusiawi, kalau masyarakat mesti masyarakat madani.